Hampa pernah makan pengat pisang dah, ataupun orang Kedah panggil serawa pisang. Ni saya nak share dengan hampa semua cara-cara buat serawa pisang yang mudah, simple dan memang sedap ni. Okey, jom tengok bahan-bahannya. Pertama, saya pakai 5 biji pisang berangan ni. Okey, kemudian saya pakai santan sekotak. Ni pun saya tak guna sekotak sebab kita guna pisang sikit je. Okey, kemudian ayak sebab santan dia pekat. Okey, gula saya pakai 1 sendok kecil. Garam dan daun pandan. Untuk pisang, kita kupas buang kulit tu. Hampa jangan buat kerja lelak, rebus sekali kulit-kulit. Nah, lepas kita buang je kulit, kita kupas kulit, kita potong kepada 3 bahagian. Sebiji pisang tu boleh kepada 3 bahagian. Makan kecil-kecil baru sedap. Kalau besar sangat tu, kalau buat apa kata sirah pisang ngam lah. Tapi untuk pengat ni memang kita potong kecil sikit. Jadilah 3 bahagian lagu ni. Dah siap pun. Okey, langkah seterusnya saya sediakan periuk yang agak padan dengan pisang kita yang 5 biji ni. Kemudian terus kita boleh masukkan pisang yang kita dah potong-potong tadi lah, yang dah irih kepada 3 bahagian tadi. Lepas tu hampa boleh dah bubuh ayak yang kita ni. Ni saya masukkan 1 gelas. Lepas tu saya masukkan daun pandan. Ayak ni saya duk berasa tak berapa nak cukup dah. Sambil tu saya buka api. Okey, kita bagi kuah banyak sikit, kita masukkan ayak lagi nah. Okey, sebab santan yang kita pakai ni santan kotak, dia memang pekat, jadi kita bubuh. Saya pakai satu gelas setengah ayak. Santan ni saya bubuh agak-agak nah. Saya tak bubuh sekaligus sebab saya nak tengok dia punya kepekatan tu. Saya bubuh sikit-sikit tu. Okey. Saya bubuh sikit, saya kacau, lepas tu saya tengok lagu ni lah. Rasa kalau dah rasa okey, dah ngam dah, tak payah bubuh. Tapi saya rasa macam kena tambah sikit lagi nak bagi bertambah pekat. Okey, kita kacau-kacau ni. Ni saya pakai lebih kurang 3/4 kotak kecil santan kara. Okey, hampa kalau rasa nak lemak lagi, hampa tambah lah. Kemudian saya pakai garam nak tambah, bagi tambah lemak lagi kita punya ni. Kemudian jangan lupa masukkan gula. Gula ni, sebab saya pakai 1 senduk kecil ni. Ni sesuai untuk orang yang nak kurangkan gula, nak kurangkan manis. Kalau hampa suka manis sikit lagi, yang biasa kita masak, hampa bubuh 1 senduk setengah kecil ni. Tidak pun hampa pandai-pandai lah rasa sikit-sikit nak. Biasalah orang masak lagu tu lah, kena pandai-pandai rasa. Okey, masakan bersantan ni hampa kena rajin kacau, kena rajin cara dia nak. Api hampa jangan buka terlampau kuat. Kita tak mau lagi dia pecah minyak pula, naik pati santan kat atas habis, memang tak sedap lah. Okey, kita buka api pelan, lepas tu kena rajin kacau. Kalau rasa nak mendidih tu, hampa perlahankan api. Itulah cara nak masak masakan yang menggunakan santan. Kalau gulai tak apa, gulai kita memang nak dia pecah minyak. Kalau masakan macam apa ni, macam Sarawak, tengok macam lagu ni, hampa kena cepat-cepat pelankan api. Ni saya duk mengalik binatang apa pun tak tahu. Okey, saya dah pelankan api. Okey, kalau masakan macam masak lemak ke apa, hampa kena rajin duk cara dia, kena rajin duk kacau. Tadi kan dia dah mendidih dah, kita biar lesat. Biar ada sebati pisang kita pun dah lembut. Pisang berangan ni saya guna hak masak nah. Memang cepat lembut lah. Ni pun dah siap dah. Okey, kita boleh tutup api, siap untuk dihidang. Makan memang sedap ni. Terima kasih.